Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fidan Safidin. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini Fidan Safidin Channel akan mereview di pelabuhan pembukaran ikan, tepatnya di jembatan Labuhan Kelambu. Tapi teman-teman, channel kami minta dibantu dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ini kapal yang akan membongkar ikan. Ini masih ikannya masih belum kelihatan teman-teman, sebentar lagi. Ditunggu saja. Kita lihat ikannya. Ini belum bisa terlihat teman-teman. Sebentar lagi lampunya akan menyala. Ini dari kejauhan sudah ada bayang-bayang ikan. Kali ini kayaknya ini ikan tongkol sebesar betis. Bahkan ukuran paha orang dewasa teman-teman. Paha anak-anak. Ikannya mulai ada bayangan. Itu teman-teman ikannya. Ya ini ikan dia. Ikannya sudah diisi ke dalam basket. Masih banyak yang belum masuk. Itu di sana. Ukurannya cukup besar. Ya teman-teman, sudah kelihatan ikannya. Banyak sekali yang didapatkan. Ini kami kurang tahu berapa ton ini. Ya, ini dia proses pembongkaran ikannya. Kapal ini pada pagi hari keluar dan malam hari kembali masuk setelah mendapatkan ikan. Ini dia teman-teman ikannya, cukup besar. Di kapal sebelah juga itu akan membongkar ikan. Ya, ukuran ikan yang didapatkan juga kurang lebih sama itu. Ya, memang pada bulan begini ukuran ikan tongkol kurang lebih seperti ini semua. Berbeda kalau di awal-awal bulan Januari, pasca gelombang besar, ukurannya masih sebesar lengan manusia. Ya, ikannya dipilih-pilih dengan ukuran yang sedang, dengan ukuran yang cukup besar dipilih. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Kalau sudah teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezeki Anda bertambah. Ya, di kapal sebelah juga sudah mulai membongkar teman-teman itu. Beginilah suasana pelabuhan bongkar muat ikan, tepatnya di Labuan Kelambu, hilir dari Sungai Labuan Cermin atau Danau Labuan Cermin. Ya, malam ini ada beberapa kapal yang sedang membongkar ikan. Di seberang sana juga ada, di sana juga ada. Di sini ada dua kapal. Dan satu kapal sudah keluar, jadi kurang lebih 5 kapal yang telah membongkar ikan. Ya, ukuran ikannya kurang lebih sama semua, ini berapa kapal.
dimana sebelumnya saya katakan tadi di bulan-bulan begini memang ukuran ikan tongkol ini sudah kurang lebih kayak betis. Berbeda kalau di Januari atau bulan Desember ikannya masih kecil-kecil. Kebetulan kami berada di sini ingin mengambil ikan, di mana sebelumnya saudara kami yang bekerja di kapal ini telah menghubungi kami untuk mengambil ikan buat lauk. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update dari video-video kami. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami. Kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.